Allahu 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 Allah. Ketika tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Majoriti orang pandang serong dekat dia. Sampai satu hari saya insiden 2018, dia menziarah. Antara ibadat yang Allah balas dunia dulu sebelum akhirat, dunia pun banyak, namanya sedekah. Pihak JK yang menguruskan masjid minta untuk saya bercakap tentang satu tajuk yang besar, sehinggakan pintu syurga yang 8 tu, salah satu pintu syurga tu tajuk malam ni. Maksudnya besar. Saya cakap Kedah boleh kot sikit. Tak biasa. Walaupun tadi makan dah patin tengah hari tadi. dia makan banyak kali pun dia keluar bahasa Kedah juga. Tuan-tuan sekalian, pintu syurga ada 8. Setiap orang akan masuk melalui pintu yang paling banyak dia beramal. Ada orang dia sakit, dia tak boleh nak puasa, maka dia banyak sedekah. Dia masuk syurga, dia tak masuk kot pintu puasa, dia masuk kot pintu sedekah. Ada orang sangatlah susah dan sangat miskin, puasa pun tak banyak, tapi mati berjihad fisabilillah, dia masuk syurga melalui pintu jihad. Ada orang Quran tak berapa lekat, dia orang baik, orang soleh, Quran tak berapa rajin sangat, sedekah pun tak banyak, jihad pun tidak, tapi solat dia yang ikhlas banyak, dia masuk syurga melalui satu pintu, nama dia pintu solat. Amal ibadat banyak, beratus amal ibadat banyak, tapi Tuhan pilih yang ketua-ketua untuk jadi pintu syurga, antaranya sedekah. Sedekah ni semua orang soleh dulu-dulu 1400 tahun, kita umat Nabi Muhammad ni dah hidup 1400 tahun lebih. Tu yang tuan-tuan tengok kalender. Sekarang ni 1442 kan? 1442 tahun yang lalu. Yang tu lah lebih kurang umur umat Rasulullah, lebih kurang. Kalau nak tepat, ada cara kiraan dia. 1442 tahun. Kesemua orang soleh yang hidup 1400 tahun umat Nabi Muhammad, mereka bersedekah tiap-tiap hari. Ni pakai ambil ni, apa yang saya nak kongsi ni untuk diri saya dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Tiap-tiap tahun tak mai tau. Saya kata ustaz mai tiap-tiap tahun tak apalah. Mungkin kali ni aja, wallahu aalam. Saya tak tahu. Sebab tempat ceramah ada lebih kurang 3000 jemputan daripada awal tahun. Banyak kita tak pi COVID dan sebagainya. Tuan sekalian, orang soleh antara benda yang mereka buat setiap hari ialah bersedekah. Tidak ada hari yang berlalu kecuali mereka bersedekah. Walaupun miskin, seorang orang soleh namanya Abu Mirsad, dia tak kaya tetapi dia bersedekah tiap-tiap hari. Kalau tidak ada sesuatu, dia balik rumah hanya ada sebiji bawang, maka dia tetap bersedekah bawang yang sebiji itu. Kita tak buat tau ni, hak cerita ni kita tak buat. Kita ada RM80 pun, sebut ke orang tak ada duit. Allah bukan suruh sedekah RM50. Kalau berbaki RM80 pun, RM1 tu sedekah. Maka RM1 kita yang jujur itu sama dengan RM1,000 orang yang kaya. Sebab dia ada RM100,000, kita ada RM100. Allah tahu kemampuan kita. Tuan-tuan sekalian, nombor 3. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini 2020, hari ini ada 7 bilion orang manusia yang hidup. 7 bilion. Sejak zaman Nabi Adam, kita tak tahulah berapa ratus bilion manusia yang paling kuat bersedekah. Nombor 1, tiada tandingan.
Orang itu namanya, tuan-tuan ambil maklumat ni. Nama dia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Senang je jawapan dia. Nabi Muhammad. Manusia yang paling tinggi ibadat dia dalam alam ni. Bukan, bahkan bukan manusia, makhluk keseluruhannya. Sahabat pernah cakap tak bab sedekah Nabi? Pernah? Malam ni saya cakap bab sedekah Nabi dulu. Lebih kurang 20 minit ataupun setengah jam bab sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu sahabat dia kata dalam satu hadis yang sahih, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Bahwasanya manusia yang paling pemurah di kalangan kami. Tengok ah, Ibnu Abbas ni hidup zaman Nabi. Dia hidup dengan Nabi. Dia jadi syura lepas Nabi wafat. Selepas Abu Bakar wafat, dia jadi ahli syura zaman Syedina Omar sebelum umur 15. Punya alim 6,000 ayat Quran. Lepas Nabi doa kat dia, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. 6,000 ayat Quran, kata Ibnu Abbas, tak ada satu ayat yang aku tak tahu tafsiran dia. Tu doa hak tuan-tuan duk baca tu, doa yang Nabi doa untuk Ibnu Abbas. Sayyiduna Ibnu Abbas, nama penuh dia Abdullah Ibnu Abbas ni, dia kata, waktu kami hidup, kami melihat manusia yang paling pemurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin malam ni ramai kita tak tahu. Kita duk bayang kawan mu, duk bayang kawan ni. Kita bayang Abdul Rahman bin Auf, kita bayang Abu Bakar. Abu Bakar ada satu peperangan, Nabi suruh bawa harta yang ada di rumah. Sahabat yang bawa paling banyak sekali wang ialah Abu Bakar. Bila Nabi tanya, berapa ringgit kamu tinggal di rumah? Dia kata, bawa semua. Zaman hari ni nak mudah faham, hak ada dalam dompet, hak ada dalam bank, hak ada buah tilam, dia bawa semua. Nabi kata, tinggal berapa ringgit? Ringgit tu saya terjemah bahasa kita hari ni, bagi mudah faham. Nah, Nabi tanya, tinggal berapa ringgit di rumah? Dia kata, semua. Apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluarga kamu? Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Dia paling banyak. Kenapa Ibnu Abbas tak kata Abu Bakar yang paling banyak, yang paling dermawan? Jawapan dia, bila Abu Bakar bersedekah, dia sedekah semua duit ringgit dia, tapi tanah, kebun, ladang, binatang ternak dia ada tak? Ada. Tapi kalau Rasulullah, kalau dia sedekah, dia, kalau Nabi sebut semua tu, semua di rumah hanya tinggal air kosong saja. Ha, itu yang berlaku. Bukti dia, bila orang main kat Nabi minta duit zakat, duit apa kan, misal hari inilah permohonan duit zakat apa semua, semua pergi ke Rasulullah. Nabi pun beritahu, sekarang sibuk, pergi ke rumah aku minta. Beritahu kata, Rasulullah suruh datang minta dinar ataupun dirham yang ada kat dalam rumah. Orang Islam dari satu dunia waktu tu tak ramai lagi. Ada hanya ratusan ribu. Tapi mereka datang kerap, ada yang minta zakat, ada yang datang minta bantuan dan sebagainya. Satu rombongan ni mai minta, kemudian Nabi kata, pergi tanya rumah isteri aku nama Fulan. Rumah Fulanah, isteri Rasulullah. Tapi Rasulullah suruh datang minta berapa duit yang ada di dalam rumah yang berbaki yang Nabi tinggalkan. Isteri Nabi jawab, di rumah ni tiada berbaki satu dirham pun kecuali air kosong sahaja. Pergi balik ke masjid, ya Rasulullah, isteri kamu jawab hanya tinggal air kosong. Nabi kata, tak apa, pergi rumah isteri yang kedua. Apa yang ada, bagi tahu Rasulullah suruh keluarkan ke semua. Pergi rumah isteri kedua, ma indana syai'un illa ma. Di rumah kami tidak ada harta kecuali air kosong. Isteri kedua jawab, Perdana Menteri Umat Islam ketika itu. Adakah beliau miskin? Nabi ni miskin ke? Kenapa yang tak ada, sampai tak ada duit ni? Sekejap kita tengok sirah Rasulullah dari sudut sedekah. Pergi rumah isteri ketiga, jawapan yang sama. Empat, jawapan yang sama. Lima, sampai ke semuanya memberi jawapan yang sama. Sebab tu ada kisah satu orang perempuan bawa anak dia
pi rumah Saidina Aisyah, minta apa yang ada. Saidina Aisyah buat keluar kurma 2 biji. Yang tu saja ada di rumah Rasulullah. Nabi tak benarkan dunia berada dalam rumah dia. Satu hadis sahih, Nabi semayang asar, habis solat Nabi tak wirid, Nabi terus keluar. Selalunya Nabi wirid. Wirid ni sunnah lah. Kalau tuan-tuan pergi negeri yang habis semayang bagi salam turi bangun tu, tu bid'ah. Ada di Malaysia ni, satu negeri lah. Habis salam, dia bangun keluar tu. Yang tu bid'ah. Rasulullah habis salam, dia akan wirid. Satu hari habis semayang, Nabi terus bangun. Sehingga melangkah paha-paha sahabat. Sebab sahabat duduk rapat. Sahabat duduk, apa nama ni, soft rapat. Tapi tak COVID pun tak rapat juga. Berenggang soft tu. Orang Melayu sebab dia duduk tahiyat akhir. Congit kan. Arab duduk tahiyat akhir dia biasa. Maka dia rapat. Bila Nabi bagi salam, Nabi terus keluar, Nabi terus keluar, langkah pak sahabat-sahabat semua tengok dan benda tu pelik. Kerana selalunya Nabi akan menghabiskan wirid selepas solat. Yang ada istighfar subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Wirid dan sunnah tu hampir 95% masjid-masjid di Malaysia tidak melakukannya. Saya selit lah tu, saya selit nak bagi tahu sunnah yang dibunuh hari ni. Sunnah-sunnah yang dibunuh. Nabi pun keluar, sahabat bila tengok Nabi terus keluar, sahabat pelik. Ni benda yang Nabi tak pernah buat. Sahabat pun wirid, Nabi masuk dalam rumah, sahabat tunggu. Bila Nabi keluar, sahabat pun tanya, ya Rasulullah, apa yang berlaku? Kamu melakukan satu perkara yang tak pernah kami tengok. Maka Nabi pun bagi tahu, tadi sesudah solat aku terus teringat di dalam rumah salah seorang isteri aku ada sebentuk cincin emas. Ataupun Nabi sebut emas, sebentuk emas. Saya sebut contoh di sini, aku teringat lepas bagi salam dalam rumah salah seorang isteri aku ada sebentuk cincin emas. Tuan-tuan, isteri Nabi 11, sebentuk cincin tu lah berbaki hari tu. Maka kata Rasulullah, aku terus keluar mencari cincin itu. Dan baru tadi aku sedekahkan cincin itu fi sabilillah. Kerana aku takut dan malu mati dalam keadaan ada dunia di dalam rumah aku. Kalau sebentuk cincin emas Nabi dah takut dan malu nak menghadap Allah, kita dalam rumah kita ni ada apa? Dalam rumah kita bukan kata dunia, ada seluruh isi dunia dalam rumah kita. Semua ada. Emas mesti ada. Tak banyak pun sikit. Lepas tu ustaz nak suruh buat apa? Sedekah semua. Esok minta sedekah pula. Ni malam ni nak cerita ni. Benda apa sedekah ni? Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, kalau kita yakin dengan Allah satu hari, iman kita telah pun tinggi dan kuat, kita telah pun yakin dengan Allah SWT, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi pada satu hari melalui hadis yang sahih, direct tanpa Jibril, wahai Muhammad, bagi tahu umat kamu, sesungguhnya aku berkata, ya bna Adam, wahai anak Adam. Ini nama dia hadis Qudsi. Direct daripada Allah kepada Rasulullah ni hadis Qudsi. Bagitahu kepada umat kamu, ya bna Adam, wahai anak Adam, anfiq, keluarkan harta ringgit kamu. Sedekah-sedekah yang kita sebut ni bukan senyum tau. Saya duduk rajin senyum je di atas. Setiap hari sedekah dah ustaz. Buat layak buruk. Layak buruk sini panggil pak tau saya. Sebelah sana panggil layak buruk lah. Nah. Wahai anak Adam, anfiq, bersedekahlah. Berinfaklah. Unfiq alaik. Aku yang akan berinfak dan bersedekah kepada kamu. Aku yang akan menanggung kamu. Kesemua ayat sedekah dalam Quran, kesemua cerita sedekah yang Nabi beritahu, itulah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi bersumpah dengan nama Allah, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah.
Nabi kata, demi Allah, duit orang yang bersedekah itu takkan berkurang. Zahir memang kurang. Dalam poket ada 15, kita keluarkan 10, memang tinggal 5. Tetapi yang Allah janji, dunia sebelum akhirat, aku nak ganti setiap sen. Sen tu saya sebut contoh. Setiap sen yang disedekahkan dengan ikhlas, Allah Ta'ala kata, aku akan mula ganti dengan 10. Kalau RM1, Allah akan ganti dengan RM10. Paling rendah. Paling banyak, ikut iman masing-masing. Ada orang dia bagi RM1, Allah balas 10. Ada orang dia bagi RM1, Allah balas 50. Ikut iman, keyakinan dan keikhlasan orang tu. Maka bina dan didiklah iman itu. Tapi jangan mula banyak terus. Takut bagi-bagi tak ikhlas, habis-habislah. Mula dari sedikit. Mula dengan RM1 sehari, insya-Allah. Lama-lama dia yakin, dia berani. Sampai dia melihat Allah yang membayar wang itu. Tapi itu bukan tujuan sedekah. Ingat ni saya pesan. Tujuan bersedekah adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jangan bayang berapa lah nak bagi. Harap-harap 300. Dia bagi RM1, dia kata, ya Allah, bagilah 300 kali ganda. Sebab Allah janji dalam Quran, sedekah ni daripada 10 sampai ke 700 kali ganda. Ada orang RM1, Allah bayar RM700 kat dia. Dunia sebelum akhirat. Antara ibadat yang Allah balas di dunia sebelum akhirat, namanya ibadat sedekah. Ni poin nombor apa saya tak ingat ni. Semua poin ni. Antara ibadat yang Allah balas di dunia sebelum akhirat adalah sedekah. Antara maksiat yang Allah balas di dunia sebelum akhirat adalah menderhakai ibu dan ayah. Hati-hati, rahsia-rahsia sunnatullah. Hati-hati. Ini semua rahsia. Daripada mana nak ambil rahsia ni? Majlis ilmu. Antara ibadat yang Allah balas dunia dulu sebelum akhirat. Dunia pun banyak. Namanya sedekah. Sebab itu Rasulullah kalau dia sedekah semua. Kalau pi rumah baginda Rasul, hanya ada air kosong saja. Nabi sedekah semua. Sahabat tiru tak perangai tu? Tiru. Tabi'in tiru tak panggil Rasulullah? Tiru. Sebab tu tadi dalam mukadimah saya sebut, semua orang soleh 1400 tahun yang dahulu hidup, mereka bersedekah tiap-tiap hari. Yang tak sedekah setiap hari, kita. Cukup kedekupnya. Kadang tokek dah. Tokek dah. Sekupang pasal Kedah. 10 sen tak pernah kurangkan. RM1 tak pernah kurang. Barang di kedai dia tu tak pernah. Ada yang kedekut. Diciptakan kedekut. Jenuh. Rasulullah manusia kaya. Macam mana pula ni? Selalu dengar miskin. Dikhawatiri iman. Kata Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama mujtahid, dia juga jutawan di kalangan tabi'in. Ulama' mujtahid, dia juga jutawan, dia juga mujahid fi sabilillah, jihad. Dan dia juga peniaga. Abdullah ibn Mubarak. Dia kata, dikhawatiri iman sesiapa yang mengatakan Rasulullah seorang yang miskin. Saya nak cerita kat tuan-tuan. Ni sirah. Satu hari orang bagi kepada Nabi kambing. Berapa ekor? Bukan 80, bukan 12 ekor, bukan 16 ekor, bukan 90. Kambing memenuhi lembah di antara dua bukit. Ni sirah betul ni. Saya sebut kat tuan-tuan, contoh sikit je tentang sedekah Rasulullah. Sebab tajuk kalau fokus sedekah Rasulullah saja, yang tu 2 jam. Sedekah Rasulullah. Saya ambil sikit contoh malam ni supaya kita faham dan melihat bagaimana kehidupan manusia yang paling banyak bersedekah dalam alam ni, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Satu orang hadiah kepada Nabi, Nabi tak menerima sedekah.
hadiah kepada Nabi kambing yang memenuhi lembah di antara dua bukit. Lembah di antara dua bukit ni tuan-tuan mungkin tak boleh bayang. Saya dulu duduk di Syria, belajar di Syria 7 tahun. Antara suasana yang saya pernah melihat ialah suasana yang membayangkan hadis ni. Alhamdulillah, saya puji ya Allah. Bila saya pergi ke perkampungan, pergi kampung, rumah keluarga angkat, pergi kutip apa nama ni, anggur. Anggur bukan kita ni, anggur dia ni 3 biji rasa macam kenyang. Macam air. Sana dia segar. Sayuran buah dia segar dan manis. Kemudian saya pergi ke satu kawasan, saya tengok orang bawa arak-arak badui. Saya pernah tidur di kawasan arak badui. Arak badui yang agak moden, dia ada rumah. Tapi bila waktu malam, kesemua ahli keluarga dia keluar membawa guni. Saya pun perhati semua 7-8 orang tu keluar malam. Mereka menghamparkan guni-guni yang besar itu, 2 kali guni padi ataupun guni padi yang kuning kan? Yang kuning tu, guni ke panggil apa sini? Sama lah. Guni padi itu yang kuning tu 2 kali dia jahit. Waktu malam ni arak badui ni. Waktu malam dia orang keluar rumah, bentangkan di atas padang pasir tu, kemudian semua masuk dalam guni tu tidur. Saya pun tengok kot tingkat. Subhanallah, ajaib. Kemudian bila esok tu tengok dia orang bawa kambing. Kambing dia tuan-tuan bukan 80 150 ekor. Bila dia bawa kambing ni dikawal oleh anjing. Dia daripada jauh dia bawa, bila lalu kawasan bukit kemudian dia masuk kawasan lembah. Penuh lembah. Bila kambing, kawanan kambing yang begitu banyak, ribuan ekor memenuhi lembah, harga juta tuan-tuan. Ribuan ekor, harga juta, memenuhi lembah. Saya teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sedang melihat pemberian hadiah daripada orang, tuan-tuan, waktu tu Nabi presiden Islam sedunia di Madinah. Pusat pemerintahan ketika tu di Madinah. Waktu tu Nabi dapat. Di Mekah Nabi tak dapat apa-apa. Nabi sedang melihat seorang diri. Datang seorang badui, kata, ya Rasulullah, apa yang kamu buat? Ni melihat kambing yang dihadiahkan. Ya Rasulullah, siapa yang bagi? Ada orang hadiahkan kepada saya. Ya Rasulullah, sesungguhnya ia harta yang sangat lumayan. Nabi tengok dia, Nabi kata, apakah ia mengujakan kamu? Dia kata, ya. Ambil ke semua kambing ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, manusia hari ni tak boleh buat sembang boleh. Termasuk penceramah. Tapi kita berusaha untuk bersedekah setiap hari. Alhamdulillah, itu yang kita lakukan. Dan kita nampak rahsia dia. Nabi kata, adakah ia mengujakan kamu? Membuatkan kamu terhibur? Dia kata, ya. Nabi kata, ambillah kesemuanya. Seronok Arab Badui tu balik ke kampung dia. Dia kata, ayuhal qawm, aslimu. Dia ajak semua orang kaum dia masuk Islam. Dia kaum ni macam Felda tuan-tuan ni lah. Kan, seorang balik, satu. Dia sebut kat semua satu Felda ni. Dia kata, ya kaum, ayuhal kaum, aslimu. Fa inna Muhammadan qad a'ta malan la yakhafu ahadunil faqra. Ataupun, lan yakhafa ahadunil faqra. Sesungguhnya Muhammad akan memberikan harta yang seseorang itu tidak akan menjadikan fakir. Kata Sayyidina Anas, kami tahu bahawa Nabi selalu bagi kepada orang bukan Islam harta yang Nabi perolehi. Yang badui tadi Islam, dia bawa balik kepada kaum dia. Kata Sayyidina Anas, setiap kali Nabi berdakwah dengan cara yang begitu, asalnya orang itu masuk Islam untuk mendapatkan harta. Tetapi setelah dia peluk Islam, melihat akhlak Rasulullah, kata Sayyidina Anas, mereka lebih menyayangi Islam daripada seluruh isi dunia ni. Cara Nabi berdakwah, dua dalam satu. Bantu orang miskin, cari orang suka kepada Islam,
Akhirnya pada awalnya nak harta, kata Sayyidina Anas. Sayyidina Anas komen, bukan komen, maksudnya dia ulas peristiwa ni. Dia ulas tindakan Rasulullah yang baik ini. Dia kata kebanyakan ataupun kesemua yang dibantu oleh Rasulullah itu, mereka masuk Islam. Selepas itu mereka menyayangi Islam lebih daripada seluruh isi dunia. Kemudian satu hari Nabi duduk di masjid, kemudian datang barang-barang berharga dirham dan dinar daripada satu negara namanya Bahrain. Bahrain. Sampai hari ini Bahrain ini wujud. Dahulu 1400 tahun yang dahulu, nenek moyang mereka yang masuk Islam saban tahun bermusafir daripada Bahrain pergi ke Madinah. Dia Bahrain ke Madinah tak perlu naik kapal, tak perlu naik bot sebab dia di semenanjung tanah Arab. Saya tak tahu, lebih kurang mungkin 1000 kilometer. 1400 yang lalu ketika Nabi masih hidup, tok nenek moyang mereka daripada Bahrain, satu negara yang sangat terkenal yang kita boleh baca dalam sirah, tiap-tiap tahun mereka akan himpunkan sebanyak dinar dan dirham, mereka akan himpunkan emas-emas perhiasan untuk bawa pergi ke Madinah dan bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi ke Nabi. Sehinggalah satu hari, yang ni saya ambil salah satu contoh saja. Ada banyak hadis yang cerita tentang harta daripada Bahrain. Hari ini Bahrain satu negara yang kaya, dia punya mata wang dia pun tinggi. Bahrain. Satu tahun datang apa nama ni harta daripada Bahrain nak datang jumpa Nabi. Nabi kata unthuruhu fil masjid, tak apa, timbunkan ia di dalam masjid. Tentang bukan buah kurma lah. Bahrain bukan bawa buah kurma, bukan dia bawa baju. Unthuruhu fil masjid itu adalah emas dan perak. Kalau kurma, Madinah adalah kurma terbaik. Kurma yang paling sedap sejak daripada zaman Rasulullah sebelum Nabi. Kurma Madinah. Yang dibawa daripada Bahrain itu adalah darahim wa dananir. Disebutkan dalam hadis. Sehingga Nabi sebut, unthuruhu fil masjid. Timbunkan ia dalam masjid. Timbun. Tuan-tuan, emas ni kalau kita cekak macam ni aja sudah beratus ribu nilai dia. Cekak aja. Nabi suruh timbulkan di masjid sebab waktu solat dah dekat. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis ni, saya terlupa tulis nama sahabat tu. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis ni, Nabi keluar daripada rumah dia, walam yaltafit ilaih. Nabi tak pandang pun timbunan emas perak tu. Sallallahu alaihi wasallam. Tak teringin. Ini yang ada dalam hati Rasulullah. Nabi tak teringin. Sebelum saya lupa tuan-tuan, sebelum saya terlupa satu poin, sedekah ni satu ibadat yang tak ada dalam syurga. Siapa yang esok mati, ni ada yang tahun depan, ada yang tahun depan akan meninggal di kalangan kita ni yang duduk dalam masjid ni. InsyaAllah, bukan saya doa ni, selalunya ada lah kan, selalunya macam tu lah. Kalau seseorang itu esok hari kematian dia, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni adalah hari yang terakhir untuk dia melakukan ibadat, sedekah dan semua jenis ibadat. Sebab satu orang itu tidak akan lagi diberikan peluang oleh Allah untuk melakukan ibadat selama-lamanya setelah kematiannya, walaupun di dalam syurga. Baru kita faham malam ni kenapa orang soleh kalau baca Quran banyak bacaan Quran dia. Baru kita faham pada malam ni kenapa orang soleh kalau dia sedekah banyak dan berterusan sedekah dia. Baru kita faham malam ni orang soleh kalau dia solat banyak solat dia. Sebab semua para ulama yang soleh dan orang-orang soleh ni tahu bahawasanya benda yang namanya ibadah ni Allah Ta'ala wajibkan Allah, ataupun Allah Ta'ala sunatkan
ketika hidup di dunia ni saja. Kalau mati esok, malam ni last lah pegang Quran. Itulah peluang terakhir dia untuk dia solat, untuk dia istighfar kepada Allah, untuk dia bersedekah fi sabilillah. Tuan-tuan, dalam syurga tak ada lagi yang ibadat. Tuan-tuan bayanglah sekarang ni. Tuan-tuan duduk dalam syurga, duit banyak, semua orang rumah besar, tak ada lagi siapa yang sakit lutut, sakit urat, darah tinggi, tak ada kolesterol, tak ada yang pakai besi di sana sini, tak ada lagi yang kencing manis. Semua sihat, semua kaya, semua mulia dan tiada ibadah. Zikir tak ada, umrah tak ada, haji tak ada, sedekah tak ada. Sesungguhnya ia adalah sebuah kehidupan untuk bersukaria, iaitulah kehidupan syurga. Oh, bukan dunia ni ustaz, bukan. Hanya orang bodoh yang mengejar dunia dan menghabiskan saki-baki hidup yang Allah bagi untuk mengejar kemewahan dunia. Tempat seronok di mana? Di dalam syurga Allah. Tuan-tuan, ni nasihat ni sebelum saya terlupa. Untuk diri saya nombor satu dan kita semua. Tak payah kejar. Tak salah berniaga, tak salah ada jawatan, tak salah masyhur. Tapi jangan sampai perniagaan, jawatan dan kemasyhuran itu membuatkan kita meninggalkan akhirat. Kemudian Nabi, kata sahabat yang riwayat hadis ni, Nabi keluar daripada rumah, masuk semayang, Nabi paling pun tidak ke arah harta yang ditimbunkan. Tuan-tuan, ditimbunkan. Banyak mana orang kaya Bahrain bawa mai. Mereka himpunkan daripada seluruh Bahrain, bawa. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis ni, وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah harta yang paling banyak yang pernah didatangkan daripada Bahrain kepada Rasulullah. Bagi ke Nabi, tuan, bukan bagi kepada perbendaharaan negara. Bagi kepada Rasulullah. Ni yang nak bagi tahu, Nabi seorang yang kaya, tetapi Nabi tidak pernah mengekalkan kekayaan yang Nabi dapat pada waktu tengah hari sampai waktu petang. Tak pernah kekal. Sebelum petang akan habis. Nabi masuk dalam masjid, Nabi lalu tepi harta tu, kata sahabat, kami perhati Nabi, Nabi toleh pun tidak kepada timbunan emas tu. Terus ke tempat imam, Nabi imamkan solat, habis sembahyang Nabi wirid, Nabi pergi ke tempat itu, kata para sahabat, kami melihat Nabi membahagi-bahagikan harta itu kepada semua orang miskin di Madinah. Tidak ada yang lalu di situ kecuali dipanggil oleh Rasulullah, illa a'tahu sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi bagi, Nabi panggil, wa maqama Rasulullah, kata sahabat ni, Nabi tak bangun daripada timbunan itu, wa samma min hadirhamun, satu dirham pun tak ada di depan Nabi. Tuan-tuan, manusia mana boleh buat? Jutawan mana hari ni? Jutawan mana, bilioner mana yang sama harta dengan Rasulullah, yang mampu bagi sampai tak tinggal satu dirham? Kemungkinan emas yang ditimbunkan itu mencecah puluhan juta. Bukan secekak emas, tuan-tuan. Emas yang ditimbunkan itu kemungkinan puluhan juta. Disedekahkan pada waktu tengah hari sampai sebelum asar, harta itu telah pun disedekahkan oleh Rasulullah. Nabi berani buat kerana imannya sempurna. Nabi berani buat sebab Nabi percaya dengan Allah. Nabi berani buat kerana husnuzan, baik sangka dia dengan Allah. Selepas Nabi bagi, esok Allah bayar balik tak? Allah bayar balik. Bayar lagi. Itu je peraturan dan polisi sedekah di dalam Islam. Siapa berani, siapa yakin dengan Allah, dia tak tinggal dah sedekah sampai bila-bila. Ada orang dia sedekah, dia tangkap gambar, video, semua orang tengok dia sedekah 100,000. Saya pernah jumpa dengan satu orang yang bersedekah 100,000. Orang ni kalau saya beritahu, semua orang Malaysia kenal. Dan orang ni, tuan-tuan, kalau dia mai ceramah, dia terus tetap, dia terus letak sekian-sekian ribu. Majoriti orang pandang serong dekat dia.
Sampai satu hari saya accident 2018, dia mai ziarah. Manusia terkenal ni. Bukan Abid Liu tau. Ha, sebab contoh yang saya nak buat ni ialah orang yang bersedekah ketika tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Pendakwah dan ustaz ni dia ada pondok yang besar. Pondok dia cantik. Mewah pondok dia cantik. Dalam pondok dia ada anak yatim, dalam pondok dia ada orang miskin, dalam pondok dia ada ibu tunggal, dalam pondok dia ada orang-orang tua yang ditinggalkan anak-anak. Kesemua mereka ini dia bagi duit allowance bulanan. Dan kesemua tanggungan bulanan itu datangnya daripada duit ceramah yang orang bayar kat dia. Yang dia charge, yang semua orang kata dia gila dunia, dia ustaz selebriti masuk TV dan sebagainya. Subhanallah. Satu syarikat, ada satu banyak syarikat percetakan datang jumpa saya, suruh saya karang. Sebab ustaz ni bila dia masyhur, dia tulis buku, orang beli, ratus-ratus ribu orang beli. Ada satu syarikat percetakan datang jumpa saya lepas saya accident tu, suruh saya karang buku, tulis. Sebab ramai orang akan beli, keuntungan dia sangat banyak, komisen dia sangat banyak. Kemudian saya pun bertanya, saya teringat pendakwah yang saya sebut tadi ni, pendakwah yang saya sebut tadi ni, dia juga ada mengarang beberapa buah buku. Lalu dia pun sebut, ustaz, pengarang tu kalau dia karang, komisen tu tak masuk kepada dia, terus masuk ke sekolah dia. Jutaan telah diinfakkan oleh beliau untuk agama Allah. Tapi berapa banyak yang orang salah sangka dengan dia. Sampai hari ni dia tak pernah sebut apa, dia tak pernah sebut ke mana duit yang dia duk ambil tu. Untuk sekolah rupanya. Entahlah, subhanallah. Sedekah yang disedekahkan oleh tangan kanan sehingga tidak diketahui oleh tangan kiri, yang bermaksud sedekah secara rahsia, tidak digembar-gemburkan kepada orang, sedekah inilah yang akan menyejukkan seseorang itu di dalam alam kubur dia. Yang ni kaitan sedekah dengan akhirat. Nombor satu, tuan-tuan, alam barzakh itu gelap dan alam kubur itu sempit. Semua orang, dia wali kah, dia apakah, alam kubur itu sempit, alam kubur itu gelap. Dua, wajib. Kamu wali kah, kamu nabi kah, kamu ulama kah, kamu apakah, begitu alam barzakh. Nabi kata, ketahuilah, ada hadis, inna sadaqata, sesungguhnya sedekah, la tudhibu min ahliha an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah adalah satu ibadat, kata Rasulullah, fungsinya menjauh dan menghilangkan kepanasan kubur daripada tuannya. Tadi saya sebut dua, ada satu lagi. Kubur itu sempit untuk semua orang, kubur itu gelap gelita untuk semua orang, dan kubur itu panas untuk semua orang. Yang melapangkan kubur itu adalah ibadah. Yang mencerahkan kubur itu adalah ibadah. Dan yang menjauhkan kepanasan kubur itu juga, kata Rasulullah, adalah ibadah. Dan ibadah itu namanya sedekah. Kena ada sedekah dan kena mula. Sesiapa yang belum melihat, pernah melihat keajaiban itu, carilah keajaiban itu. Mulalah bersedekah kerana Allah, bukan kerana mencari gandaan yang dijanjikan oleh Allah. Dia betul niat, baru dia mai yang hadiah sampingan tu. Betul niat yang utama ialah untuk bersedekah kerana Allah. Nombor dua, nak ikut sunnah Rasulullah. Kenapa Nabi Allah redha, kenapa Nabi Allah sayang, ini rahsia dia. Sebab bila Nabi bersedekah, Nabi tidak takutkan kefakiran. Dalam satu peperangan, nama dia Perang Hunain, zaman Rasulullah. Dalam Perang Hunain itu, tuan-tuan sekalian, umat Islam menang. Perang besar, umat Islam menang. Jumlah harta yang diperolehi sangatlah banyak.
sehingga mencecah ratus-ratus ribu ekor kambing. Tuan-tuan bayang tengok, kalau satu tentera Nabi bagi 10 ekor kambing pun cukup. Nabi pun mula membahagi-bahagikan kambing yang banyak, unta, kambing, emas yang banyak daripada peperangan. Sebab orang Arab dulu nak bagi semangat berlawan, mereka akan bawa harta mereka dalam peperangan supaya tak lari daripada medan perang. Dalam perang Hunain dengan kabilah Hawazin yang besar, keseluruhan harta kabilah Hawazin dibawa keluar sebab tu terlampau banyak. Bila habis perang, Nabi pun bahagi, 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 bahagi. Kemudian Nabi pun mula bergerak. Ada Arab-Arab Badui ni mai duk ikut Nabi. Tak dapat lagi, pembahagian tak selesai lagi. Nabi pun berpaling melihat mereka. Nabi kata, atakhshawna alayyal bukhl, apakah kalian takut aku berlaku kedekut? Sebab ikut rapat. Tengok harta tuan. Sebab ada yang Nabi berikan 100 ekor unta. 100 ekor unta ni hari ni tuan-tuan RM700,000. Bukan RM6,000. RM700,000. Bila ramai duk ikut Rasulullah ni, duk tunggu bahagian masing-masing, mereka ada hak kerana mereka adalah prajurit. Waktu tu mujahid semua yang askar yang bersama Rasulullah. Bila ikut rapat, Nabi pun paling dengan mereka. Nabi kata, kamu takut aku kedekut dan tak bagi, tak bahagikan kepada kalian harta ni kah? Semua tunduk, tak kata. Nabi pun bersebut, fawallahi, demi Allah, sekiranya kita semua memiliki binatang ternakan sebanyak bilangan pokok di negeri Tihamah. Tu dia tuan-tuan, sebanyak bilangan pokok di negeri Tihamah. Berapa bilion pokok tuan-tuan? Bilion pokok. Nabi kata, seandainya kita dikurniakan oleh Allah binatang ternak ghanimah, rampasan perang yang menyamai bilangan pokok di negeri Tihamah, berapa bilion ekor tu, laqasamtuhu bainakum, kata Nabi, aku pasti akan bagi kepada kalian. Mesti bagi. Kamu jangan takut. Thummala, kemudian tidak akan. Nabi ulang lagi, tidak akan kamu mendapati aku kedekut, penakut dan penipu. Takkan kedekut, takkan takut dan takkan menipu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut laju-laju. 8:40. Saya sebut laju-laju. Nombor satu, tentang sedekah. Tadi habis dah Nabi bersedekah. Yang ni fadilat sedekah. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan dengar, tujuh. Kesemua hadis, kesemuanya adalah hadis. Satu, setiap sen yang disedekah dibayar oleh Allah dunia sebelum akhirat dengan gandaan. Syarat sedekah itu kerana Allah. Satu. Dua, inna sadaqata sir, sesungguhnya sedekah yang dirahsiakan, tutfi'u ghadabar rabb, akan memadamkan kemurkaan Allah. Siapa tak ada dosa dalam dunia ni? Semua kita buat dosa. Saya yang bercakap pun ada dosa. Tuan-tuan, semua kita ada dosa. Kita tak tahu dosa mana yang akan membuatkan Allah murka dengan kita. Kita tak tahu. Malam ni tuan-tuan, kita semua tahu rahsia ni dibongkarkan oleh Nabi, iaitulah sedekah memadamkan kemurkaan Allah. Allah cukup suka orang bersedekah. Sebab tu Allah pilih untuk tulis pintu syurga yang 8 itu, salah satunya babus sadaqah, pintu sedekah. Siapa-siapa yang telah pun merasakan kemanisan dan rahsia sedekah ni, saya umum tuan-tuan, siapa-siapa sahaja di kalangan umat Rasulullah yang ni saya jumpa ramai dah, yang telah pun melihat keajaiban sedekah, telah pun merasakan kemanisan sedekah, mereka tak pernah tinggal sedekah walau sehari. Ini yang saya lihat, yang saya perhatikan dalam kehidupan saya.
di keliling saya. Dia takkan berhenti. Ustaz tengok orang kaya kot. Bukan orang kaya, orang biasa. Sekolah saya di Kedah, di atas tanah lebih kurang 4 ekar. Hampir selesai. Sudah 80%. Hampir selesai. Bila kami semak akaun, cek setiap hari tengok. Tuan-tuan cek lah tu nak bayar kontraktor sebagainya kan. 95% daripada pembangunan sekolah kami sejak daripada bata pertama datangnya daripada orang-orang biasa dan susah. Kami tak pernah terima 1,000,000. Kami tak pernah terima 100,000. Ada sekali kami terima. Sebab kami cek akaun tengok orang bagi kan. RM170, RM35, RM18, RM13. Yang paling sikit adalah RM1. Saya perhati yang RM1 tu. Setiap hari dia bagi. Masuk akaun. Setiap hari dia bagi. Saya perhati. Dan ada di kalangan mereka setiap hari beratus-ratus. Setiap hari dia orang yang sama. 95% ataupun 90% adalah daripada orang biasa yang membangunkan. Dua, sedekah memadamkan kemurkaan Allah. Allah jadi tak jadi untuk murka dengan seseorang yang bersedekah. Kita banyak dosa, kita pastikan mula pada malam ni sampai hari kematian kita, kita bersedekah setiap hari. Cari keluarga susah, cari keluarga yang paling susah, tiap-tiap bulan ke tiap-tiap minggu hantar sesuatu. Minggu ni gula 1 kilo, minggu depan telur 10 biji, minggu satu lagi beras 5 kilo, minggu satu lagi bagi. Berterusan. Kena kreatif. Ada rumah anak yatim, ada mak tahfiz, pergi bagi. Tiap-tiap bulan beras 10 kilo ataupun setiap bulan bagi minyak. Ataupun tiap-tiap bulan telur 30 biji. Setiap bulan gula 5 kilo. Setiap bulan bagi. Kerana ia memadamkan kemurkaan Allah. Untuk berkata tak ada dosa dan takkan buat dosa sampai mati, itu perkara yang agak jauh. Sebab setiap anak Adam melakukan kesalahan di antara sikit dan banyak. Di antara kerap dan jarang. Kadang-kadang kita buat kesalahan kecil tetapi membuatkan Allah murka. Satu kataan je tuan-tuan, satu kataan je. Nabi kata hati-hati di akhir zaman, ada orang kadangkala satu perkataan menurunkan murka Allah. Dia kata zakat-zakat apa ah? Apa habis duit orang? Satu ayat ya. Dia perli aurat, tutup aurat, dia perli zakat, dia perli hukum Allah, hukum Islam, dia satu ayat je. Tiga, ni semua berkaitan dengan sedekah. Rupanya sedekah ni dia satu ibadat yang sehingga kata Sayyidina Umar, bukan hadis Nabi, sehingga kata Sayyidina Umar ketika para ibadat berada dengan ibadat-ibadat lain, ketika sedekah berada dengan ibadat-ibadat lain, kata sedekah kepada ibadat lain, ana afdalukum, aku yang paling utama di kalangan kalian. Tuan-tuan tak tengok ni kelebihan nak Nabi sebut ni. Satu, Allah jamin dunia sebelum akhirat. Dua, Allah gandakan sampai 700 kali ganda, tidak berhenti dekat 700. Kalau orang itu lebih ikhlas, dia boleh pergi sampai 1,000. Ya, betul. Bukan berhenti di 700 tuan-tuan. Dua, yang ketiga, dia memadamkan kemurkaan Allah. Yang keempat, Nabi sebut da'u mardakum bisadaqah, rawat pesakit-pesakit kalian dengan sedekah. Sebab tu kalau orang tanya saya masalah macam ni, macam ni, ubat banyak, sangat banyak ubat, antaranya istighfar, ubat yang power. Ustaz, saya istighfar banyak apa semua, 40 hari dah saya buat apa semua tak selesai. Saya kata berbakti dengan mak, perbaiki hubungan dengan mak ayah. Lepas 40 hari dia main, ustaz, alhamdulillah selesai. Okey, ada orang lain pula datang, ustaz, masalah saya sekian sekian sekian, 13 tahun dah ustaz, masalah saya sekian sekian sekian. Bagi ubat pertama, bagi ubat kedua, bagi ubat ketiga. Kita tak tahu tuan-tuan yang mana satu. Ada orang sedekah, ubat dia sedekah. Sebab dia sangat kedekut, termasuk dengan ahli keluarga dia. Orang luar jangan kata,
kalau makan tak pernah keluar, dia buat bodoh, buat muka tak berdosa, tak bersalah, duduk diam macam tu. Orang tahu dah dia ni kalau duduk Tuhan tak usah tunggu dia banyak, memang tak banyak. Kalau 4 orang di situ, dia ni jangan tunggu, hak lain boleh gagah buat keluar duit. Yang ni tak payah, memang kedekut. Oi, ada ni puasan. Dia ada wakil. Setiap feda mesti ada wakil punya. Berubah tuan-tuan, jangan. Allah cukup marah dengan orang yang kedekut ni juga. Nabi sebut ia merawat penyakit. Ada satu orang pergi berjumpa dengan Abdullah ibn Mubarak. Dia ada kudis dan nanah yang keluar selama 7 tahun daripada lutut dia. 7 tahun. Entahlah. Kalau siapa yang ada penyakit ekstrem ni, cuba ubat-ubat ni tengok kan. Selain daripada rawatan kita ambil daripada hospital, rawatan tradisional kan. Ni secara sunnah ni pun cuba. Satu orang ni nanah dia selama 7 tahun daripada lutut dia. Banyak doktor yang dia telah jumpa, banyak jenis ilaj rawatan yang dia buat. Tak lega. Tuan-tuan tengok eh. Maka Abdullah ibn Mubarak ni, ulama ni, mujtahid ni, ulama tinggi, mujtahid ni, orang soleh dia ni, ahli ibadat, dia juga pejuang, dia juga jutawan dia ni. Abdullah ibn Mubarak dia kata, "Izhab fahfir bi'ran." Kamu pergi ke kampung sekian-sekian, kamu gali telaga di kampung itu untuk diminum dan dipakai oleh orang kampung tu. Sesungguhnya penduduk kampung tu memerlukan air di situ. Pergi sedekah buat cara tu. Laki ni pun pergi tuan-tuan, dia keluarkan duit dia sebahagian untuk buat proses gali apa semua. Air bersih disedut daripada bawah, orang kampung pun guna. Fabari ar-rajul, maka sembuh penyakit laki tadi. Nabi sebut apa? Dawu mardakum bisadaqah. Kalau ada sakit-sakit yang kronik dan sebagainya ni kan, kita keluar sebahagian duit kita bersedekah, niat ya Allah kerana-Mu ya Allah, dan ya Allah kuniatkan untuk sembuh penyakit fulan bin fulan. InsyaAllah kalau sedekah tu Allah terima, Allah juga akan merawat penyakit itu. 5, sedekah memadamkan dosa seperti mana air memadamkan api. Tuan-tuan, benda apa yang boleh padamkan api? Air. Tuan-tuan tengok api yang paling kuat memadamkan dia ialah air. Sedekah memadamkan dosa, kata Nabi, seperti mana air memadamkan api. Bersedekah. Ini yang 5. As-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama tutfi'ul ma'un nar. Hadis yang saya sebut tadi saat ni. 5. 6. Kita dengar elok-elok. Hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza aratta talyina qalbika," sesiapa yang nak lembutkan hati dia. Ada orang orang Kedah kata perongoi. Sini kata apa? Ada orang Kedah sana ni. Perongoi, apa dia perongoi? Kira nak marah ni, pinggan jatuh, dia tidur, pinggan jatuh, bangkit mengamuk. Ni apa dia ni? Jenis apa ni? Baran. Tak datang perkataan baran tu tak mai. Idza aratta talyina qalbika, sesiapa yang ada penyakit baran ataupun nak lembutkan hati dia yang keras, benci dengar Quran, benci dengar zikir, tak suka dengar kuliah ilmu, hati keras, cepat marah, cepat ngamuk, Nabi kata fa'at'imil miskin, bagi makan orang miskin. Sedekahlah tu, tapi bagi makan orang miskin. Dalam Felda ni insya-Allah tak susah nak cari orang susah. Insya-Allah boleh cari. Kalau susah sangat, beli nasi lemak yang RM1.50 sen tu, beli 50 bungkus letak bagi Jumaat. Kan susah. Fa'at'imil miskin, sesiapa yang nak fadilat melembutkan hati. Tuan-tuan, yang menyebut ni Rasulullah. Bukan saya. Tuan-tuan yakin dengan janji Nabi, insya-Allah tuan-tuan melihat kesannya. Sedekah ni, waktu sedekah ni saya beritahu, waktu sedekah niat, ya Allah, sedekah ni kerana-Mu ya Allah, ya Allah lembutkanlah hati aku dengan keberkatan sedekah ini.
aku yakin dengan apa yang Nabi sebut. Sekiranya seseorang itu nak lembutkan hatinya, maka bagilah makan orang miskin. Nabi bagi makan orang miskin dengan cara sedekah tu. 6 kau apa tahu? Kira seorang-seorang. Nombor 7. Ni cerita best, iaitu fadilat sedekah yang ketujuh ialah ketika mana kita semua berdiri di mahsyar, ramainya makhluk di mahsyar. Ada 5 jenis makhluk akan dibangkitkan di mahsyar. Mereka ialah malaikat, manusia, jin, syaitan dan haiwan. Jangan tuan-tuan buat tak tahu bahawasanya haiwan kesemuanya akan dibangkitkan di mahsyar. Hati-hati yang duk bunuh binatang seronok-seronok. Wa idzal wuhushu husirat, dan apabila binatang-binatang akan dibangkitkan oleh Allah di mahsyar. Nak bagi mudah faham, kesemua jenis kambing yang ada dalam alam ni daripada zaman Nabi Adam sampai hari ni semua akan dibangunkan. Kambing saja berapa bilion. Besar mana padang mahsyar? Nabi kata nak tahu luas tak luas mahsyar, kamu tengok di depan, kamu tak nampak di mana penghujung. Kamu tengok kanan, kamu tak nampak di mana penghujung. Kamu paling ke belakang, kamu tak nampak di mana hujung. Nabi SAW kata, sesaknya mahsyar. Sehinggakan bila kesemuanya sampai di mahsyar, dia nak langkah ke hadapan, selangkah pun tak boleh kerana memijak orang lain. Selangkah. Ketika itu kepanasan matahari seperti mana berada pada jarak yang dekat, sehingga ada orang panasnya dengan sinaran matahari itu membuatkan peluh dia sampai ke dada dia. Ada yang lebih panas peluh dia sampai ke mulutnya. Nabi kata ada yang sangat panas peluhnya membuatkan dia berenang-renang di dalam peluhnya sendiri. Ketahuilah ada 7 kumpulan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ni sedekah ni. Besar sedekah ni tuan-tuan. Jangan tinggal sampai mati. Yang tinggal juga gelap sungguh hati. Keras sungguh hati. Sejam lebih kita cakap pasal sedekah malam ni. Mohon dengan Allah dalam majlis ilmu yang barakah ni, untuk Allah SWT jadikan sedekah ni antara ibadat yang sebati dengan hidup kita. Ta'ala kata waktu Nabi sebut waktu keadaan begitu gusar, semua manusia nak cari tempat perlindungan dan pergantungan, suasana yang padat dan panas, suasana yang sesak dan sendat, ada 7 kumpulan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan naung. Tuan-tuan tahu siapa? Salah satu daripada kumpulan ini adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, bersedekah. Tapi bukan lelaki sahaja, lelaki dan perempuan. Mana-mana orang yang bersedekah. Tuan-tuan tengok istimewanya sedekah. 7 kumpulan ni saja. Ahlul Quran, orang yang jihad fi sabilillah, apa semua ni, salah satu yang dinaungi oleh Allah dengan ibadat, nama ibadat tu sedekah tu sedang memayungi dia. Semua orang yang penuh dengan sedekah ketika hidup di dunia, dia akan dipayungi dengan satu naungan yang besar. Dia tengok di atas, payung itu bernama sedekah. Hatta yuqda, sehinggalah Allah panggil nama dia untuk ditimbang amalan dia. Kita ditimbang nak amalan? Ditimbang. Dipanggil ada nama kita? Dipanggil. Sementara nak tunggu, tuan-tuan, bukan hari ini 2020 ada 7 bilion orang. Kalau seorang ditimbang selama sehari, 7 bilion ni sehari, maka 7 bilion hari diperlukan. Saya nak beritahu lama, panjang nak berdiri di mahsyar. Selama berdiri di mahsyar yang panas sesak itu, mereka akan dipayung. Yang rajin bersedekah dipayung dengan satu naungan. Dia tengok di atas, nama payungan itu adalah as-sadaqah. Nabi kata sampai bila dipayung? Sampai Allah panggil nama dia. Sedekah tu pun pergi, dia pun pergi ke depan seorang-seorang dia. Lalu amalan dia pun dikeluarkan.
Subhanallah. Ni yang sedekah tuan. Itulah sedekah. Nah, antara kaitan yang paling dekat sedekah itu dengan akhirat. 6 dan yang ketujuh ialah tidak akan berkurang harta daripada orang yang ada orang yang bersedekah itu. Yang kelapan kelebihan ialah sedekah adalah ibadat antara penyebab yang paling utama. Antara ibadat yang paling utama untuk membuatkan seseorang itu dilindungi aib dia di dunia. Kelapan kau yang berapa ni? Ada aib tak kita? Ada. Kalau Allah buka aib saya dan kita semua, nescaya setiap orang akan meludah kepada orang lain. Kalau Allah menzahirkan bau dosa setiap orang termasuk saya, nescaya Nabi kata tidak akan duduk seorang Muslim di sisi Muslim yang lain. Busuknya dosa setiap orang yang buat. Kata para ulama, ibadat yang paling besar yang menutup dosa kita semua, yang menutup dosa saya selain daripada rahmat Allah, yang menutup dosa kita semua, nama ibadat tu ialah sedekah. Min a'zami asbabis sitri fid dunya wal akhirah. Di antara sebab yang paling besar, kata para ulama, yang menutup aib kita di dunia dan akhirat. Nah, akhirat. Itulah yang terakhir. Habis dah lah. Tadi duk buah gear 4. Takat tu aja tuan-tuan. Jadilah. Nah, yang tu yang ke-8, yang terakhir. Saya rasa cukup banyak dah apa yang kita kongsikan. Saya tengok pakat tak bergerak dah sat. Nah, tu tak cerita mahsyar lagi tu. Baru cerita sedekah. Subhanallah. Nah. Besarnya ibadat, alhamdulillah masih hidup lagi kita ni. Nah. Nah. Nabi kata bila meninggal malaikat tutup buku. Malam ni semua buku sedang dibuka. Sekarang ni. Subhanallah. Sekarang ini buku amalan kita kesemua termasuk saya sedang dibuka. Malaikat Raqib dan Atid sedang menulis. Selama kita keluar daripada rumah sampai balik satgi kita ditulis sedang berjihad fi sabilillah sebab mai mengaji. Sedang ditulis. Bila meninggal saat lagi pukul 11.15 contoh 11.15 malam meninggal, malaikat Raqib dan Atid pun mula menggulung buku itu. Maka tiada lagi yang namanya ibadat. Nabi kata kecuali 3. Sadaqatul jariyah. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, diajak orang, orang amal ilmu dia. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan. Anak soleh doa dia, lah dia sebut rabbighfirli dhunubi wali walidai. Pukul 9 dia sebut, 9 bercahayalah kubur ibu dan ayah dia. Pukul yang sama, jam yang sama. Dia tak ada transit-transit dah. Anak soleh punya amalan, pukul 9 anak tu kata rabbighfirli dhunubi wali walidai. 9 lah cerah kubur ibu dia. Ataupun 9 tu jugalah orang buat main hadiah kepada ibu dan ayah dia dalam alam barzah. Setiap doa, zikir dan sedekah daripada anak-anak yang anak-anak niat untuk mak ayah dalam alam barzah sampai pada waktu yang sama. Dia berupa hadiah. Yang mak ayah ni di alam barzah duk tunggu hari ni siapa nak buat main. Beruntunglah orang yang ada anak soleh. Orang yang ada anak yang kenal Allah. Orang yang ada anak yang kenal akhirat, yang selalu bersedekah untuk arwah ibu dan ayah dia, yang selalu berdoa untuk ibu dan ayah dia. Yang saya nak sebut ni, hak Nabi kata bila buku amalan tutup, ada satu ibadat duk masuk juga pahala. Salah satu daripada 3 namanya sedekah jariah. Benda apa sedekah jariah? Dia dulu waktu pembinaan masjid dia bagi RM1. Waktu orang nak bina masjid, orang tak tabung, dia bagi RM1. Waktu orang nak buat dewan untuk kuliah masjid, untuk buat kuliah, dia masuk RM1. Dewan tu orang nak guna. Kubur dia bercahaya dan amalan itu sedang masuk.
dia jadi macam dia punya pencen dia. Sedekah jariah, cari dan fikir tuan, benda apa nak buat untuk masjid? Tabung banyak. Orang nak buat kolah masjid, kolah masjid. Ni orang duk guna, ni orang duk guna api dan air. Pihak AJK buat satu tabung untuk api dan air. Buat, orang buruh penuh insya-Allah. Api dan air masjid. Tiap-tiap orang yang main semayang, setiap kalimah zikir yang dikeluarkan, tiap-tiap rakaat yang dibuat, setiap muka surat dan huruf Quran yang dibaca dalam masjid tu, yang bayar duit api, duit air walaupun seringgit tu dapat. Buat tabung khas api dan air. Ada masjid buat tabung khas tu sampai lebih-lebih. Kan? Ha. Jadi saya rasa malam ni yang tu sahaja, semoga kita dapat iktibar daripada apa nama ni ceramah yang saya sampaikan, moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Aku qulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.